Tahukah anda ini tahu? Ha, tak tahu, saya tak tahulah nak cakap. Baik, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Fendi dalam resepi Tok di dapur Fendi bersama dengan rasaku, rasa yang ku rindu. Ah, baik, baik, baik. Bukan apa, seronok sebab apa sebelum ni dah banyak masak dah kan guna rasaku ni, dan hari ni pun kita akan tunjuk satu lagi resepi yang sangat sempoi, mempoi, klempoi. Senang pi bang apa. Ha, kena dengan nasi panas-panas memang terangkatlah resepi ni. Dan jangan lupa dapatkan juga produk rasaku secara percuma dengan syarat beli produk rasaku lebih pada RM10 dalam satu resit. Ambil gambar resit, lepas tu DM dekat Facebook rasaku. Like sekali, follow sekali Facebook rasaku tu. Lepas tu insya-Allah mana tahu jadi pemenang boleh dapat produk percuma dari rasaku. Baik, resepi yang akan saya tunjukkan untuk episod ini saya nak buat ni dia. Sayur lemak, taugeh dan tahu. Saya nak potong tahu dulu. Ha. Kita potong dia lebih kurang dalam tebal dia 1 cm ke 1 cm 5 lah. Lebih kurang macam gini lah kan. Potong lagi macam gitu. Nanti kita akan goreng dia. Dan sekarang kita potong cili. Kita potong nipis-nipis. Kita nak pakai satu tangkai macam ni. Bawang. Irih dia nipis-nipis. Cantik lah. Panaskan kita punya kuali. Masukkan sedikit minyak. Jangan banyak sangat. Agak-agak je. Kita bukan nak apa, nak goreng sampai dia betul-betul garing ke, tak mahu. Macam tu kan. Kita masukkan kita punya tahu. Nampak. Tu. Masukkan je semua, tak ada masalah. Baik. Kita upah dia macam mana. Baik dia betul-betul garing baru kita terbalik-terbalikkan. Kalau tak nanti dia hancur. Yo. Lepas tu kita boleh angkat dah lepas ni. Pada api. Nampak tu, cantik tu. Tu dia, baik punya. Kurangkan sikit minyak. Lepas tu nanti kita nak tumis bawang dan juga tu dia, kita punya ikan bilis tu. Kita dah kurangkan sedikit minyak tadi. Ha, lepas kita goreng tahu ni, nampak? Nyalakan api. Kita masukkan ikan bilis terlebih dahulu. Panas dah masukkan ikan bilis. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan bilis kejap je, tak lama mana. Duduk dalam kuali seminit. Dia masak dah. Ha. Dia keluar jus berpuyuh-puyuh tu, dia dah mula keluarkan jus. Masukkan bawang. Ui, makcik bang ambil tu. Bawang pun kita tak mahu dia garing sangat. Kita nak dia apa? Layu-layu di tasik madu ya. Cili merah masukkan je. Tu dia. Menarik warna dia. Masukkan sedikit air untuk mengeluarkan jus dari ikan bilis, bawang dan juga cili tu. Yang banyak sangat agak-agak je. Tapi sebelum tu kita kacau dulu. Kena tengok betul-betul ya. Masukkan tauge. Dia tauge dengan biji kacang sekali mu ada. Tu dia. Cantik. Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan produk dari rasaku dengan percuma. Cara dia macam mana? Beli produk rasaku ni lebih daripada RM10 dalam satu resit. Ambil gambar resit tu, DM dekat Facebook rasaku. Jangan lupa like dan komen. Like sekali Facebook rasaku tu. Masukkan sedikit ayam lagi. Kalau kurang kuah nanti kita boleh tambahkan. Sebab apa? Kita nak tambahkan sekarang ni. Tahu. Masukkan je. Dan kita goreng tadi tu. Nampak cantik. Baik, masukkan. Ni dia santan. Asli dari rasaku. Cantik dia. Masukkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kuah dia. Itu dia. Cantik. Sedikit garam. Banyak sangat agak-agak je. Sedikit gula untuk menambahkan lagi lemak-lemak manis dia tu. Cantik. Dah cukup. Gaulkan dia. Nampak menarik. Dah, jangan masak lama sangat. Tauge ni sekejap saja 3-4 minit dah boleh angkat dah. Bau dia tak bertahan. Kita rasa sikit. Tauge ikan bilis dan juga sedikit kuah santan. Bismillah. Padam api. Dah boleh hidang. Pedas ada. Masin ada. Lemak ada. Santan rasa ku tu pun ada.
Fuh, nampak sekejap saja kita masak, tak lama mana pun. Tapi kalau kita betul ikut langkah dia, satu step, one step, two step, three, insyaAllah masakan kita akan jadi. Nindia lagu ni. Aha, nampak simple tapi rasa dia boleh tahan sedap. Ni dia nampak, kita dah masak tadi menggunakan santan rasaku, produk dari Malaysia. Ha, rasa yang ku rindu. Kita dah buat sayur lemak taugeh dan tauhu. Baik. Dan takkan nak tengok saja. Kita nak rasa apa rasa dia kan. Ha, itu dia. Ada tauhu, ada taugeh, ada ikan bilis, ada cili. Tu yang best tu. Oh. Kan, ada sayur-sayur lah. Orang kata tak adalah makan lauk saja kan. Ini dia. Tu. Saya suka makan tauhu. Tak kicap pun sedap lah. Ha, ni ditambahkan dengan kelemakan dari santan rasa kuih. Rasa macam mana tahu dia. Rasa santan tu menyerap ke dalam tahu. Sebab apa kita guna teknik menggoreng terlebih dahulu. Ha, dia dekat-dekat kerak-kerak tahu tu yang sedap tu. Menambahkan lagi keenakan dalam resepi ataupun menu kita. Sayur ni memang orang kata favourite lah kan. Kena kuah lebih sikit. Kadang-kadang tok saja habis banjir. Tok sampai tok patut tak sampai belacan sikit. Main dia. Panah. Baik. Kita balun dengan sayur ni. Sebab tu dia cakap, kalau ikut step 1, step 2 sampai habis untuk masak sayur lemak ni, dalam toge ni pun rasa tau lemak-lemak santan tu. Ha, itu dia. Hampa kena cuba weh resipi-resipi yang senang macam ni. Kadang-kadang itulah cik duk tengok saya masak je. Tak susah mana pun. Dapatkan produk rasaku. Lepas tu kalau dah beli lebih daripada RM10 tu, ambil gambar. Lepas tu boleh DM dekat Facebook untuk dapat lagi produk percuma dari rasaku. Ha, jangan DM saja. Like lah sekali Facebook rasaku. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod datang dengan ni dia, dua resipi dessert. Memang apa kena tengok sampai habis macam mana kita nak masak dia. Haa, kan? Dan kalau terlepas resipi-resipi yang lepas, nak tengok macam mana saya masak air kicap rempah, boleh klik kat atas ni. InsyaAllah, saya Fendi, kita jumpa lagi minggu depan. Balun dulu.